Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, kali ni saya nak ceritakan satu kisah ataupun satu cerita. Kisah dengan cerita kan sama ke? Ah, apa kan? Okay, kisah ni diceritakan balik oleh beliau. Beliau merupakan seorang Lieutenant Colonel Bersara. Pernah dijemput ke satu pameran ketenteraan dan operasi bersama Joint Operation. So, beliau telah membawa 2 orang pegawai dan 6 lagi anggota yang keseluruhannya 8 orang ke Singapura. Ya, negara yang dia pernah dipertahankan oleh regimennya. Setelah selesai latihan tersebut, beliau dan anggotanya ingin berjalan-jalan sekitar Singapura, terutamanya di Arab Street dan sebagainya lah. Biasalah sebab kita pergi ke tempat orang, mesti kita nak pergi jalan-jalan kan. Namun, beliau diberi amaran oleh pegawai memerintah kem tersebut supaya jangan bersia-sia menggunakan baju celoreng. Kerana apa? Mereka tak nak adanya askar Malaysia berjalan-jalan sekitar Singapura dengan bebas menggunakan pakaian ketenteraan. Takut bahawa rakyat nampak seperti tentera Malaysia ni menawan Singapura. Terutamanya apabila ada nama seperti Ahmad dan RAMD di dada anggota-anggota tentera tersebut. Apa tindakan beliau? Dia dengan beraninya memberi arahan kepada anggota-anggota mereka untuk memakai full dress celoreng untuk pergi bersia-sia. So, semua askar-askar ni dengan selambanya pergi keluar masuk shopping complex di Singapura menggunakan baju celoreng tentera Malaysia. Tapi diorang tak bawa senjata. Masyarakat Melayu Singapura ada yang datang untuk bersalaman dengan abang-abang askar ni. Riak muka orang-orang Melayu Singapura ni terpancar seperti satu harapan supaya Singapura dikembalikan kepada orang Melayu di Singapura. Mereka bangga bila askar-askar ni berjalan di tanah Melayu Singapura, itu adalah askar-askar Malaysia. So, apa tentera Singapura ni buat? Diorang buat tak tahu je. Berani cakap je tapi tak berani nak buat apa-apa tindakan atas tentera Malaysia. Tapi, apa tentera Malaysia boleh buat? Tentera Malaysia boleh buat apa saja demi agama, bangsa dan negara. Ya, kita tahu tentera Malaysia bukanlah cakap kosong. Diorang cakap, diorang buat. Okay? Itu saja cerita kali ni. Harap korang enjoy dengan cerita ni. Kalau kata korang suka tu, jangan lupa like, subscribe dan share video ni. Kalau kata korang tak suka, korang pergilah ambil vaksin dulu ke ataupun buat apa-apa, okay? Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.